saya terjun ke produksi goni bekas ini sebenarnya nggak sengaja sebenarnya. Lama-lama saya maknai aja nih bagian dari belajar keluarga saya sama anak-anak sama istri. Rupanya sih dari sini saya bisa kerja sama. Guna goni juga salah satu refleksi saya kalau selama ini kita tuh hanya mendapat hadiah terus dari dunia ini. Kapan kita ngasihnya sih? Woi, ternyata bikin lingkarannya sih. Ini ukurannya lingkaran untuk membuat topi ke piring. Karena kepala numpuk, udah standar. Nemunya piring. Dan goni ini awalnya nggak dipandang sebelah mata pun. Waduh, lama-lama setelah berjalan 4 tahun ini rupanya ada keramaian lagi. Jadi goni mulai dipakai, mulai dicari. Orang nggak malu pakai goni. Padahal goni itu kesannya kan kotor dan untuk keset. Tapi setelah ada banyak pengrajin goni bisa jadi topi, jadi sampul buku, jadi tas. Dia masih berguna lagi, umur pakainya masih panjang. Ya ini salah satu wujud terima kasih yang kecil lah buat bumi ini. Tapi belum dilapisi bawahnya. Jadi biasanya dalamnya ini tak kasih belacu. Biar lebih adem. Saya memang gak langsung tiba-tiba jahit goni. Tapi sebelumnya itu saya suka jalan-jalan ke pasar-pasar tradisional. Itu hobi saya jalan-jalan. Lalu ketemu goni bekas singkatnya. Itu aja enggak langsung saya buat, itu saya tumpuk dulu karena paling yang saya tahu goni itu cuma untuk keset. Lah udah cuma itu tok. Sama satu lagi goni itu sering buat itu tas ospek. Pasar itu karena emang dari kecil saya sukanya main di pasar. Terus, oh iya dulu tuh saya kecil di Rawamangun Kampung Ambon.
itu dekat pasar Ampera. Itu hampir kalau main ya ke pasar, lihat orang mindahin sayuran, terus lihat orang jualan kue pukis, itu kayak asik tuh, tontonan-tontonan yang asik. Nah itu terus kebawa ke hobi itu sampai besar, suka main ke pasar. Oke, sekarang saya ada di Pasar Beringharjo, lantai 3. Biasanya saya ngambil goni di sini, tapi nggak tiap hari sih, cuma sebulan dua kali lah. Halo Bu. Gimana, rame nggak Bu? Ya Alhamdulillah. Amin. Biasa aku nyari yang biasa itu ada goni apa Bu? Ada yang Tanzania, terus ada yang ulam, ada yang goni tipis. Boleh lihat dong. Wah manut, pokoknya saya ngapain resik. Oh, ini? Siap, pas kafe. Kurang berapa nih? 50 ya. Yang lain? Tipis, yang 5. Wah, asik nih 5.000. Ini 5.000 nih. Kacang ya? Iya. Bekas kacang. Ini yang bekas kopi. Yang ini bekas kacang, itu ya. Kopi. Bekas tapi, coklat habis ya? Habis, yang Tanzania itu kosong. Kosong. Ya udah kayak biasanya itulah. Ambil berapa? 100. Ya. Ya. Oke, saya memilih goni untuk karya saya berkarya ya. Goni itu jelas serat alam. Saya coba cari literatur goni itu ada yang dari Rosella, ada yang dari hem. Hem itu kalau enggak salah ganja ya. Terus satunya lagi rami. Rami itu serat rami terus dianyam jadi goni. Katanya Indonesia pernah punya pabrik goni di Ndelangu, tapi setelah saya tanya-tanya sudah tutup tahun. Lalu gunanya itu untuk menempatkan bahan hasil bumi. Kalau sekarang yang saya lihat. Dulu itu saya ingat waktu kecil di pasar itu goni untuk karung gula pasir. Tapi sekarang sudah nggak ada. Sekarang sudah ganti bagor plastik, karung plastik. Jadi memang sulit sekarang sebenarnya mencari goni. Ini saya pilih goni pertama unik lah, apa? Mengingatkan masa lalu, barang lawas itu, barang lawas. Terus dia gampang sekali rusak kalau kena air, terus kena tanah langsung terurai. Wah, ini sangat ramah lingkungan ini. Oh, wah, api iki. Ini yang kacang, wah ya asik kacang. Ini yang kacang ada berapa? 100 ada. 100 ada juga. Oh, tapi nggak ambil langsung yo. Terus kapan ngambilnya? Ya, separuh-separuh lah seminggu ini. Oh. Tapi jangan lama-lama ya. Satunya nanti kalau laku. Iya, iya. Malah diambil nah, orang ya. Kita tanya, udah dibayar apa? Oh iya. Dijual. Siap. Kira-kira kapan? Paling 3 hari lagi lah. Ya. Tapi jangan sore-sore. Ya sekitar jam 10 lah ya. Boleh. Boleh ya jam 10. Soalnya ya. Kalau sore takutnya kita udah tutup. Udah tutup. Kalau pagi kitanya belum datang. Belum datang. Iya. Aku juga belum bangun nih. Makanya nanti takut nunggu kelamaan. Oke. Biasalah. Nanti aku ambil separuh dulu. Ini separuh. 50. Nah. Ini dulu. Ini dulu lah. Bisa bawanya? Bisa, dikit-dikit. Iya. Itu kan tempat kopi, jagung, itu pakai kayak gini. Ini yang dari Island. Ini kayak gini tulisannya. Terus yang ini dari Papua New Guinea, kayak gini. Nah, ada tulisannya, jadi kita bacanya tanya cuma dari tulisan ini.
Biasanya kalau yang kayak tipis kayak gini buat kerajinan. Terus yang gede ini biasanya kalau itu ada pemadam itu buat latihan pemadam. Sekarang saya lagi nyuci, goninya kan kotor banget, namanya barang bekas. Terus saya pakai kompresor tekanan tinggi, karena kalau cuma pakai air boros yang apa langsung lagi mesin cuci itu, mesin cuci, mesin pompa air itu airnya boros. Kalau ini ada tekanan anginnya jadi agak konsumsi airnya lebih berkurang. Terus ini saya tarik supaya tidak kusut. Itu apa? Bicara soal yang bantu produk Gunagoni ini, saya masih kerja sendiri tapi dibantu anggota keluarga saya. Kenapa saya belum mau membesarkan? Karena kalau dibesar-besarkan nanti bingung saya, malah saya nggak bisa ngatur apanya. Lagian saya terjun ke produksi goni bekas ini sebenarnya nggak sengaja sebenarnya. Cuma apa ya, lama-lama saya maknai aja nih bagian dari belajar keluarga saya sama anak-anak sama istri. Rupanya sih dari sini saya bisa kerja sama. Saya bagian jahit, terus istri saya bantu masang kancing dan aksesorisnya, anak saya buat logo. Ceritanya kalau nggak pakai logo, orang bingung nyari produk Gunagoni. Wah, katanya biar ini, biar gampang nangkep kenal. Lalu Satrio, anak saya bantu saya nyuci dan apa tuh ngangkat jemuran goni. Kalau saya lagi pergi, karena saya sering jalan-jalan. Kalau enggak bosan saya jahit terus. Saya bantu apa yang bisa saya bantu aja, misalnya lagi nyuci bantu nyuci atau nemenin belanja, atau yang pasti sih ini jahit tangan gitu. Kalau dia udah jahit mesin, ya saya jahit tangan, masang kancing atau ini aksesoris atau macam-macam lah gitu. Menurut saya Gunagoni sih ya memang sebisa mungkin memang ramah lingkungan, enggak di konsep begitu sih sebenarnya. Cuma memang ya tanpa sadar pilihan-pilihan kita memang begitu. Ini juga memanfaatkan sampah dari karung goni sendiri di dedel terus untuk jadi benangnya. Ini dari kancing batok, tapi memang tetap ada sih ya bahan-bahan sintetisnya ya kayak pernisnya atau apa, tapi ya itu udah minimalis sekali. Terus sudah seminimalis mungkin dipilih yang bisa nantinya hancur di tanah. Kebetulan memang karena punya produk Gunagoni ini akhirnya membuka pintu untuk berkenalan dengan orang-orang lain yang akhirnya tuh ternyata
memang orang-orang yang lebih peduli terhadap lingkungan gitu, pilihan-pilihan hidupnya untuk menghindari deterjen dan sebagainya gitu. Akhirnya ya kami juga sekeluarga ya banyak belajar dari mereka, terus juga memilih untuk free deterjen sudah lebih dari sekitar 3 tahun lebih lah. Karung goni sekarang itu buatan luar negeri loh. Bangga apa enggak ya? Saya juga bingung ini. Jadi sebenarnya jadi otomatis saya ngerti setelah menggeluti goni ini. Kalau Indonesia itu impor bahan pangannya masih banyak. Kacang itu masih impor, kedelai masih impor, kopi yo impor. Coklat apalagi, padahal semua hasil bumi itu di sini yuk banyak. Apa jangan-jangan barang itu dari sini dilempar keluar sebalik lagi, otomatis bawa goninya. Nah ini goninya itu saya pakai aja. Mau lihat nih, food grade. Made in India. Biasanya tuh goni-goni dari India, terus negara-negara eksportir hasil bumi itu pakai ini, karung ini. Sekarang kita bikin tas ya yang tidak pakai pola yang tadi saya omongin. Yuk, kita buat tas dari satu goni utuh. Buat pingin yang total. Jadi karena total tuh gimana caranya bener-bener kalau udah nggak bisa dipakai remuk, dia mudah sekali terurai. Saya harus mikir aksesoris produk saya semuanya langsung terurai karena ini tidak memakai kancing plastik, dan itu karena biar cepat terurai. Jadi misalnya satu goni kan udah bodol, udah bolong-bolong, sudah remuk, kalau nggak jadi keset ya dibuang. Kadang-kadang kancingnya masih nempel. Kalau masih dari kancing plastik, dia nggak terurai. Wah, saya jual sampah lagi nih. Jadi saya ingin semuanya itu total terurai. Lalu saya nggak pakai lapisan. Lapisan itu kebanyakan ada yang dari bahan plastik, polyester, dan sebagainya. Itu sulit terurai. Saya nggak mau nambah sampah lagi. Semangatnya itu. Total, nggak mau nambah sampah lagi. Kalau bisa, nggak ada guntingan, jadi saya pakai sistem lipat jahit. Lipat jahit kalau bisa nggak meninggalkan sisa-sisa perca. Terus saya bikin tebalnya cuma pakai 4 jari. Sini 4 jari, sini juga 4 jari, sebelah sini. Awalnya cuma ngumpul ke sama ingat memori. Cuma itu juga nggak langsung saya buat bentuk produk. Nah, kebetulan ada temen yang tas goninya rusak. Nah, ini cikal bakalnya itu. Dia tahu ini, kalau aku punya goni bekas dan belum diapa-apakan. Mbok tulung iki. Mbok tolong tas saya ini didandani bolong. Lah ini beli di mana? Beli aja. Beli di Mirota. Tak sebut ya enggak apa-apa ya. Di Mirota. Pas ke sana udah enggak ada yang jual, udah enggak ada barangnya.
ya udah coba kamu bikin, tak tantang. Walah, berani aku. Bisa, akhirnya bisa. Ya cuma kotak lurus, tas ospek kotak lurus kayak folio, kasih tali. Udah sesederhana itu. Udah jadi tas. Tapi kurang sempurna. Kita butuh tali. Pasang tali aja. Ini saya pakai model lipat jahit. Tas ini saya buat dalam rangka makin mengurangi sampah. Jadi kalau pakai pola kan saya harus meninggalkan sisa-sisa perca itu. Kalau ini sama sekali nggak ada percanya. Lipat jahit. Ini kelas. Naik kelas, tapi fungsinya tetap membawa barang. Ya lumayan sekarang. Sudah jadi. Kalau mau lebih cantik lagi nanti dipasangi kancing. Istri saya yang nambahi kancing. Ini kurang kaitnya. Goni itu, guna Goni itu ingin mengajak mendaya gunakan kembali Goni bekas. Atau mimpinya sih pakai Goni lagi. Karena kalau pakai Goni ini kan yaitu aman. Misalkan tidak bisa dipakai lagi, dia juga rusak, tidak apa-apa. Kalau berterima kasih pada alam ini sedikit aja, ada hasilnya kok. Guna Goni itu cuma suatu gerakan kecil, gerakan mau mengolah lagi sampah, menambah umur lagi sampah, untuk naik kelas, nambah nilai. Padahal ini benar-benar sampah, namanya sampah. Orang tidak mau nengok lagi. Tapi dengan sedikit sentuhan aja, sampah jadi naik kelas. Semoga apa yang saya buat, kalau memang sudah dipakai, langsung terurai di tanah.